pandemi COVID-19 melanda semua negara, termasuk Indonesia. Semua sektor dibuat lumpuh, termasuk sektor ekonomi. Namun ada yang justru mendapat berkah melimpah, salah satunya adalah Saleh Afif, owner Wedang Rempah Berkah. Semenjak pandemi, penjualannya Wedang Rempah Berkah justru meningkat pesat. Hal tersebut disebabkan karena rempah-rempah seperti jahe merah, kayu secang, kapulaga, dan lain sebagainya dipercaya dapat meningkatkan imunitas sehingga mampu mencegah virus corona. Penasaran apa Wedang Rempah Berkah atau WRB itu? Yuk kita langsung intip aja. Di sini alhamdulillah berkah ini kali ya, pandemi membawa berkah buat berkah. Ada peningkatan penjualan sih alhamdulillah dari momen ini, jadi alhamdulillah jadi membawa berkah buat Wedang Rempah Berkah ini. Sebetulnya ini salah satu minuman imunitas yang buat kebalan kita, air tubuh kita. Rumah produksi WRB berlokasi di Desa Balong, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Disinilah tempat memprosesnya mulai dari membersihkan, menjemur, hingga mengemas. Tak hanya rempah, WRB juga menyediakan berbagai teh herbal seperti teh bunga telang, rosella, daun kelor, dan lainnya. Selain membuka lapangan pekerjaan bagi banyak karyawan, WRB juga mengangkat petani-petani lokal menjadi mitra WRB. Kebetulan produk yang sudah ada, saya iniin. Produk wedang rempah yang ori, yang kayak ini. Ada produk wedang rempah berkah bunga telang, bunga rosella. Di samping itu kita juga memproduksi tanaman obat keluarga. Kita olah berupa teh. Ada teh bunga rosella, bunga telang, ada teh bunga kelor, daun kelor. Ada teh sereh, teh secang. Ada 8 binahong juga ada, daun sirsak. Kita kemas berupa teh celup, jadi istilahnya tinggal mudah, instan, tinggal minum. Pemasaran kebetulan yang tetap itu memang di warkop-warkop, kebetulan kita memasang warkop-warkop berkah di Sriwijaya, terutama Jakarta. Itu bahasa tetapnya kalau di Jakarta. Ada juga kebetulan ke Bandung, ke Tasik juga. Kebetulan kalau di daerah ini, di Kuningan, yang pasar tetap udah tentunya toko-toko oleh Kuningan udah ada tersedia. Di samping online-online juga alhamdulillah, ini juga. Ada peningkatan penjualan sih alhamdulillah. Dari momen ini jadi alhamdulillah jadi ikmam bahwa berkah batu dan rempah berkah ini. Selain rumah produksi, juga terdapat kedai untuk menikmati aneka rempah yang nikmat dan tentu saja sehat. Kedai dengan desain unik ini selain untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman, juga cocok untuk bersama berfoto atau selfie. Selain rempah, tersedia aneka menu lainnya seperti makanan ringan dan lainnya. Salah satunya adalah mie tek-tek. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi tentang berbagai tanaman obat keluarga. Konsepnya kita konsep kedai edukasi tanaman obat keluarga gitu. Ada edukasinya. Barangkali suka sambil nunggu atau makanan, bisa keliling-keliling kebun. Tanaman obat keluarga ada yang ditanam tuh kan banyak tuh. Bisa lihat-lihat di situ sambil buat pengetahuan lah, pengetahuan. Buat yang penasaran, langsung saja datang ke kedai Wedang Rempah Berkah. Sampai jumpa.